sedang digendong, direbut oleh Firaun, dilempar ke dalam tungku. Kencang, 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 kencang. Masih toh saksikan anak direbus. Dilempar lagi anak masih toh yang pertama oleh Firaun. Kencang, kencang, kencang. Suaminya dilempar lagi oleh Firaun. Kencang, kencang, kencang. Tinggal masih itu. Dia saksikan dua orang anak direbus oleh Firaun. Suaminya direbus oleh Firaun. Tinggal masih itu sendiri. Apa kata Firaun? Ya masih itu. Adakah Tuhanmu yang kau katakan Allah bisa menyelamatkan dua orang anakmu dan suaminya? Sekarang tinggal kau masih itu, kata Firaun. Akui aku sebagai Tuhan, kau akan selamat. Akui aku sebagai Tuhan, kau akan selamat, kata Firaun. Lalu apa jawab Mas Tito? Lah, tidak. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Fir'aun murka ibu, dilempar lagi Mas Tito. Kelincang, kelincang, kelincang. Subhanallah, ibu bapak, Mas Tito dua orang anaknya dan suaminya direbus dalam satu tungku. Kita lihat, apakah baunya seperti bau rendang? Tidak, lebak Ismail. Bahkan lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Kenapa Allah ridho? Ucapkan salam sejahtera kepada Kiai, bangga dengan kesehatan beliau. Kita saksikan dalam sejarahnya, masih toh yang berurus oleh Fir'aun, maka dikatakan lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Kenapa Bang Ismail? Allah ridha. Sekarang saya tanya Bang Ismail, umpama Bang Ismail meninggal nih ya, Bang Ismail mati nih ya, terus masuk neraka, gimana? Kalau Allah ridha. Tuh, ini namanya ngaji. Ini namanya ngaji. 5 menit berubah. Tadi kagak mau. Sekarang kalau dengar pengajian, biarkan aku mati masuk neraka asalkan Allah. Rabah Radawiyah tadi pernah di perut. Rabah Radawiyah pernah di perut ketika Allah ridha. Subhanallah tadi itu. Bang, kita meninggal kan? Masuk neraka gimana bang? Iya, dia kagak Allah ridha. Lu jangan ngantuk pada orang ngaji sama gua. Maka yang perlu kita yakinkan dalam di tahun baru Hijriah kita ini, ayo terus kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman, kuatkan Islam, kuatkan akidah. Supaya apa? Tadi benar-benar keyakinan kita kepada Allah bukan saja di bibir, tapi terus sampai ke dalam lauk, sampai ke dalam hati, sampai ke dalam kehidupan kita. Ya, Bang Ismail, jangan cuma percaya sama Allah dulu-dulu aku ya. Bang Ma'il, saya tanya lagi pun. Gak apa-apa ya. Bang Ma'il percaya ada malaikat COVID dan hati ya? Gak, saya tanya serius. Ada bidungnya gak di sini? Ada. Gak pasal bingung, cuma di belakang, gak pasal bingung. Bang Ma'il percaya ada malaikat COVID dan hati? Yakin? Yang mencatat semua yang kita kerjakan, benar? Baik yang baik ataupun yang buruk dijaga, betul Bang Ma'il? Yakin? Benar? Kakak punya Ismail nih, beruntung istri punya laki model begini nih. Ntar pulang sampai pasar minggu bilang ya, bu, lu kata Ustaz bersyukur punya laki model begini gitu ya. Yakin ya, karena baik-baik yang negatif ya, yang mencatat semua yang kita kerjakan ya, baik yang baik yang buruk ya, benar? Yakin? Sekarang jawab jujur Bang Ma'il, kita lagi ngaji ya, ini juga ada malaikat tuh. Waktu Bang Ma'il bohong sama istri, waktu Bang Ma'il bohong di kerjaan, ini gak ada malaikat yang kita hadir, ayo jujur. Ini kan aku bohong juga kan?
Ingat, tapi bohong dulu. Coba. Maka ini saya katakan tadi, perubahan mindset tadi kita kepada Allah dalam kehidupan. Kalau memang kita yakin ada malaikat, roh kita nanti, dan kita percaya dicatat semua, sekecil apapun yang namanya dosa, kita gak akan berani. Ternyata enggak, kita percaya ada malaikat, kita percaya kepada Allah, tapi hidup kita jauh dari itu semua. Percaya Allah ada. Ini baterai ini. Yakin? Yakin Allah itu Maha Mendengar. Benar. Yakin Maha Kuasa. Yakin satu kata. Benar. Bang Fauzan, kalau Bang Fauzan yakin Allah itu Maha Mendengar, yakin sampai ke dalam hati. Bang Fauzan suka ngomongin orang. Coba dah lagi. Kadang-kadang. Bang Fauzan waktu ngomongin orang, kebetulan orangnya ada orang yang dekat ngomonginnya kenceng-kenceng pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Takut ketahuan sama orang yang diomongin. Sekarang saya tanya ke Bang Fauzan, mana Bang Fauzan lebih takut, kepada Allah atau kepada orang yang diomongin? Lebih takut kepada Allah. Kalau lebih takut kepada Allah, kenapa berani ngomongin orang? Mindset kita belum berubah. Makanya tahun baru Hijriah kita rumahkan, ya, supaya apa? Jauh lebih baik. Karena tadi Allah tidak akan pernah merubah nasib kita kalau bukan kita sendiri yang merubahnya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sudah jam 10, ya, juga cuaca hujan, ya, mudah-mudahan, ya, di tahun baru Hijriah kita sekarang ini kita akan lebih baik lagi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari umur yang Allah sudah tentukan buat kita, mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang bermanfaat, umur yang menjadi berkah dalam kehidupan kita. Karena tadi kita nggak tahu kapan kita akan mati. Ya. Itu sering kita bilang, sering kita ucapkan kalimat sakaratul maut. Bagian hadiah mas ya, Bang Mail sering bilang kalau orang lagi sakaratul maut gitu ya. Apa sih sakaratul maut? Siapin orangnya Adit, Ai. Saat-saat mau meninggal, saat-saat pun dicabut oleh Israfil. Ibu, sakaratul maut itu saat-saat roh kita dicabut oleh Israfil. Itu yang namanya sakarat, Bu. Ditarik roh kita dari ubun-ubun kita, dari kepala. Ya. Ditarik roh itu dari kepala. Ditarik dari kepala, Bu. Dari kaki, sampai dengkul. Itu ketika Israel nariknya dari kaki sampai dengkul, nariknya enteng, Bu. Sudah sampai di dengkul, ditarik lagi oleh Israel sampai ke mana? Ke pinggang. Ini agak keras, agak berat. Sampai ke pinggang. Dari pinggang ditarik lagi oleh Israel sampai ke mana? Ke dada. Berat di bangun. Ditarik ke berat di Israel sampai ke dada. Makanya kadang-kadang ibu dan ibu, bapak, kadang-kadang kita pegang kakinya dingin. Kita pegang kakinya dingin, pegang pahanya dingin. Tapi masih ada di sini nih. Ditarik lagi oleh Israel. Ditarik lagi oleh Israel. Dari dada ditarik oleh Israel. Sampai di mana? Tenggorokan. Dan kalau sudah ditenggorokan, subhanallah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sebujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Subhanallah. Begitulah sakaratul maut, teman-teman. Ketika berada di tenggorokan roh kita, apa dijelaskan? Di saat itulah Allah mereview ulang apa yang pernah kita lakukan selama hidup kita ini. Yang pernah membak kotak amal, lihat apa? Tuh,
yang pernah bohongin istri kalian, yang pernah selingkuh kalian. Ya, makanya kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, ada yang tengok ke kanan, ada tengok ke kiri, dia nggak mau lihat yang Allah review tadi, ya, semua pekerjaan yang dia kerjakan. Ada orang di saat dia sakaratul maut, dia tatap ke atas sambil dia senyum. Kenapa? Allah perlihatkan ibadah dia, amal-amal baik dia. Itulah yang kita inginkan. Yalla biha husnil khatimah. Ya Allah, kalau ingin tutup mataku, ya Allah, kalau kau ingin cabut ruhku, cabutlah ya Allah dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan di sisa umur, ya, karena hakikinya tahun baru sekarang ini Allah sudah kurangi umur kita, ya, bukan nambah, tapi Allah kurangi umur kita dari yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan di sisa umur kita, ya, di sisa umur kita yang sudah ditentukan, kita menjadi orang yang lebih baik lagi, kuat iman, kuat Islam, kuat akidah, dan Allah tutup mata kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tidak tutup dengan doa, ya, dan nanti doa ada ya. Mohon maaf ibu, bapak, saudara, ya, karena cuaca hujan juga nggak nyaman tadi, yang ngantuk udah 6 orang masalahnya. Yang ngantuk udah 6 orang. Biasanya kalau 5 yang ngantuk saya stop. Ini ada 6, jadi terpaksa stopnya agak malam-malam mungkin. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya, dan mudah-mudahan buat ingat-ingatan kita semua. Bu, ibu, ada pepatah bilang begini, maksud hati tidak mengeluh, bunuh begitu ya. Maksud hati tidak memeluk si nunung. Apa daya bapaknya yang datang digebukin gua. Omongan Ustaz Taufik memang kadang-kadang bikin bingung. Ngelantur ke sana kemari, ngalor gidul ke sana kemari, tapi insya Allah memberikan manfaat di masa mendatang. Pulau Pandan jauh di mata. Di balik pulau siang selama. Terserah masjid yang lain mau bilang apa, asalkan Masjid Al-Ijabah tetap jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.